pemerintah Taiwan itu hebat banget pokoknya. Salut sama pemerintah Taiwan dalam menanggulangi wabah ini ya. Oh, pokoknya salut banget sama pemerintah Taiwan. Taiwan is number one. Taiwan is good. Selamat siang guys, saat ini aku lagi jalan bareng bersama petugas. Itu ya, petugas apa ini? Petugas itu masker ya. Tuh, mereka udah antri di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Saat ini di Taiwan jam 2 lebih ya, jam 2.15 menit gitu. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Februari ya, di akhir Februari ya. Saat ini aku lagi antri masker. Tuh, antriannya panjang kayak ono. Tapi alhamdulillah ya, pemerintah Taiwan itu hebat banget ya. Masker di Taiwan itu memang antri, tapi persediaannya masih ada. Terus antrinya ya seperti ini, nggak bisa orang itu merampas atau ya melonjak apa itu. Antrinya nggak, oh antriannya tertib gitu loh di Taiwan itu. Nggak peduli kamu anak jenderal apa anak kopral, sama pemerintah di Taiwan itu is good. Pokoknya sangat-sangat layak kita contoh guys. Ini aku berada di paling bontot ya, daripada aku boring ya, lebih baik aku nge-vlog biar kalian tuh tahu betapa hebatnya pemerintah Taiwan. Oh guys ya, ketertiban orang mengantri di Taiwan itu layak kita contoh ya. Gak ada yang ronjol-ronjol itu, gak ada. Gak peduli kamu itu anak jenderal apa anak kopral ya. Ntar guys, itu ada kereta lewat tuh. Oh, dari mana tadi? Dari antrian ya. Gak peduli kalian itu anaknya jenderal atau kopral ya. Kalau antri nomor 200 ya tetap aja nomor 200 gitu. Itu hebat, dan salutnya di Taiwan itu disiplin tinggi. Orangnya udah sadar pada disiplin tinggi. Terus sangat menghargai orang lain ya, khususnya orang luar, orang bukan warga, orang luar ya, maksudnya seperti kita-kita itu ya. Mereka sangat menghargai kehadiran kita. Saya sendiri tuh di sini tuh sangat merasa bersyukur sekali ya. Sangat diperlakukan dengan sangat-sangat baik oleh orang-orang Taiwan, oleh orang-orang di sekitar, oleh bos saya. Masya Allah, perlakuan mereka ke kita itu alhamdulillah sangat baik, sangat terhormat. Kadang kita itu apa ya, kadang kita itu merasa bagaimana ya, merasa aduh, ke kita aja apa ya, menghormatinya seperti itu tuh. Itu bagaimana kita yang orang bawah ya. Oh, pokoknya salut deh sama orang Taiwan. Itu pengalaman aku sih, pengalaman aku diperlakukan seperti itu. Diperlakukan sangat baik di sini. Menemui orang-orang baik, berjumpa dengan orang-orang baik. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sekali. Daripada saya merongos ya guys, lebih baik aku cerita tentang keindahan Taiwan, tentang kebaikan di Taiwan yang selama ini aku dapatnya sambil nunggu ini. Sambil nunggu ada satu jam atau 30 menit gitu, 40 menit lebih lah, satu jam lah kira-kira guys.
kalau di Taiwan itu meskipun antri ya, tapi maskernya itu masih ada ya. Jadi gak ada orang yang borong-borong gitu. Jadi setiap minggu itu kita dikasih 2 lembar karena 2 lembar masker untuk satu orang ya. Per minggu kita dapat 2 lembar masker. Jadi alhamdulillah, pokoknya salut untuk Taiwan itu. Benar-benar jaga semua warganya, benar-benar dijaga. Oh, pokoknya Taiwan is good. Bagus banget pokoknya. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini antrian tisu itu ya, tisu beralkohol itu ya. Buat kalian masker, habis ini aku ke antrian masker. Nah, sekarang mumpung antrian di sini lagi sepi, aku jadi ke antrian tisu dulu. Lepas ini aku ke antrian masker. Oke guys, sampai jumpa di sana ya guys. Terima kasih buat kalian yang masih stay di sini. Terima kasih. Alhamdulillah kawan-kawan, alhamdulillah udah dapet nih antrian masker. Antriannya sampai 1 jam sampai 2 jam ya guys ya. Per orang dapat masker itu 2 lembar masker ya. Tapi alhamdulillah ya, meskipun krisis itu di Taiwan masih maskernya masih tercukupi ya. Buat kalian-kalian yang ada di rantau saat ini ekstra hati-hati. Cepat cuci tangan setelah kalian pulang kerja, setelah kalian dari luar, dan pakai masker jika kalian tuh pergi keluar ya guys. Karena saat ini lagi gawat, apalagi yang ada di Hong Kong, Taiwan dan China ya. Khususnya yang ada di Taiwan, Hong Kong, China, please pakai masker ya. Cuci tangan sebelum atau sesudah kalian bepergian. Oke guys, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton videonya aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, please di subscribe channelnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, antriannya udah selesai. Nih. Hari ini hari Minggu 1 Maret ya. Giliranku itu hari Selasa, hari Kamis. Tapi kalau hari Minggu itu bebas. Bebas buat siapa saja boleh. Tapi kalau hari Kamis sama hari Selasa sama hari Sabtu itu ada pada kartu ID kita ya. ID ku adanya hari Selasa, hari Kamis sama hari Sabtu. Jadi kalau hari Minggu itu bebas. Bebas antri kok. Ini bebas apa? Ngantri masker ini ya. Alhamdulillah pemerintah Taiwan itu hebat banget pokoknya. Salut sama pemerintah Taiwan dalam menanggulangi wabah ini ya. Oh, pokoknya salut banget sama pemerintah Taiwan. Taiwan is number one. Taiwan is good. Oke kawan-kawan, terima kasih yang udah subscribe channelnya aku. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa. See you. Dadah.